udah ya. Itu dong aja sih karakter kita rusak ya. Kasih kaca dong ya. Tuh, enak, enak. Apa spot enak? Buruan apa perempuan? Tahu perempuan. Kamu jadi perempuan. Ini jadi bagi. Aja gue jang. Dia tuh mungkin kayak gitu soalnya. Kalau gituin lagi nanti makin lama loh. Kan? Nah, beleberan kayak nyirih deh gue. Perempuan banget ya. Abang, itu namanya perempuan, makanya perempuan perlu dicintai. Mahal. Dan Udah bang. Wes. Ya Allah. Oke lah, ceritain. Aca, untuk membentuk karakter komedian di film ini gimana sih? Ngebentuk karakter gimana? Nah, kalau Aca sendiri kan biasanya kan filmnya kan. Ya, nah, di sini Nerina dan Dika main film Shy Shy Cat. Meow. Dan di sini Nerina jadi Mira, Dika jadi Umi. Nah, gitu. Dan memang ini filmnya karakternya mungkin memang ini banyak orang yang udah tahu Nerina sering main film sinetron, sering main film komedi. Tapi kalau kali ini komedinya buat Nerina ini berbeda banget dan ini adalah sebuah apa ya, pecah telur lagi semenjak waktu itu nahan kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk tidak main film karena memang waktu itu genrenya komedi lagi sampai akhirnya Nerina bilang tar dulu, nah, tahan sampai ada sebelum film ini Nerina dapat satu drama dan akhirnya ini pecah telur masuk lagi ke dunia komedi lagi gitu. Dan waktu itu ditemuinnya sama Aca yang jelas-jelas, memorian gitu. Padahal waktu itu juga lagi mikir, aduh jangan dulu deh komedi, nanti dulu deh gitu. Pengen nyoba lagi yang drama nangis-nangisan lagi gitu. Tapi waktu itu Parwes juga ngeyakinin bahwa enggak kok yang kali ini juga beda lagi kok, kamu cobain aja. Terus waktu itu kamu main sama Aca, emang gak kangen? Ya juga ya main sama Aca, ya deh jadi reuni. Akhirnya jadi cepet banget gara-gara ngomong, ya udah deh ada Fedi Nuril, ya udah deh oke deh. Ada soalnya iya oke. Tapi satu lagi perempuannya siapa gitu? Dika Bravani. Oh, Dika Bravani kan biasanya karakternya yang sangat dagunya. Sebenarnya enggak sih. Itu kenapa makanya juga gue ngambil film Shy Cat karena tadinya image Bu Fatmawati tuh melekat banget di gue. Sementara gue pengen banget nyoba film pop, gue pengen banget komedi. Dan produser tuh kadang-kadang takut ngasih gua film komedi. Takut gak tuh kalau liat malah tuh gua galak mau drama lah apalah gitu-gitu. Yeay, datang lagi Eta. Akhirnya ya udah Pak Mawar tawarin film. Oh.